tiga. Sauki pesan apa, Bu? Sauki pesan apa ada di bacaan Sauki pesan? Ada, Bu. Saya bisa menjawab. Saya, Bu. Kenapa kok Feben terus coba ya teman yang lainnya? Kuburu pilih Endang. Mau ya, Endang ya? Anak hebat pasti mau jalan. Badannya panas, Bu. Saya saja, Bu. Kalian akan dibagi berpasangan bersama teman sebangku kalian mengidentifikasi. Kemudian tentunya kalian mengenal makanan dan minuman di sekitar kalian. Setiap hari makanannya berbeda-beda, ya Pak Dada? Ya. Hari ini apa mungkin sama sarapannya Supri sama anak Endang maupun saya? Kan tidak sama, kita bisa menemukan banyak ragam makanan dan banyak ragam minuman. Sekarang kerjakan LK kalian bersama teman sebangku. Mati mau. Ketan batu. Tentu hasilnya. Ketan baterai mau mati. Ya. Ada yang kesulitan dengan tugasnya hari ini? Saya enggak bisa nulis, Bu. Coba Ibu. Kira-kira yang diisi apa? Dipikir dulu sendiri. Ini dari apa, Bu? Nah, N A. Nah, M. Nah, A. Nah, Ma. 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 Takkan. Tadi sarapannya apa? Coba ditulis di makanan sama minumannya. Tanya Sali, tadi sarapannya apa? Kesukaannya kalau sore-sore minta dibuatkan namanya apa? Tanya. Mama, iya, ya? Aku mana benar bisa, Bu? Bisa? Ya, Bu. Sudah selesai? Sekarang hasil kerjamu, coba Yani dan Feben. Ya, Bu. Sudah, sebutkan Bu. Sebutkan nama makanan saja yang kamu peroleh. Makanannya soto. Lalu? Terus mie goreng. Mie goreng? Iya. Ya, terus? Terus sate, Bu. Sudah, tidak. Mie ayam, Bu. Sate bisa apa? Kelompoknya. Saya bubur ayam, Bu. Bubur ayam? Bakso, Bu. Bakso. Winati? Saya rawon, Bu. Suka rawon, Bu. Terus? Mie ayam. Baiklah, sekarang kelompoknya Supri memulai dengan minuman yang disukai apa saja? Atau minuman yang ditunggunya? Susu, Bu. Susu, kemudian ya, Nak? Kopi, Bu. Kopi, apalagi dari hasil kelompokanmu? Air putih, Bu. Jus, air putih. Ternyata banyak ragam makanan dan minuman di sekitar kita. Kalau seumpama Pak Mas Feven ataupun Pak Sari tidak makan sehari sehari sekali. Lemas, Bu. Sehari jadinya kurus, Bu. Kalau lemas menjadi tidak sehat. Kalau kita rutin makan tiap hari 3 kali dan makanan yang kita makan bergizi dan tidak sakit. Sehari berapa kali itu buru? Bu Leli makannya 3 kali, kecuali kalau puasa makannya 2 kali, Nak. Oh iya. Kalau makannya beratur dan belum bergizi, kita akan tunggu sampai kemana? Sehat. Beda, Bu. Apa perbedaannya? Adik bayi kecil. Adik bayi kecil. Keren, Dek. Bisa jalan, Bu. Bisa jalan. Kamu kalian? Aku sudah bisa berlari, Bu. Sudah bisa berlari. Kalau bayi kecil, Bu. Kalau anu besar, Bu. Apanya? Adik yang besar, ya. Adik bayi itu loh, kan sudah makan, tapi kok masih belum bisa jalan sih, Bu? Itu karena waktunya masih kecil, ada prosesnya sebelum jalan, belum jalan melangkah, sebelum berangkat dia masih tidur. Ada perbedaan kecil dan besar di dalam buku
kurang. Hari ini ibu punya sesuatu. Waduh. Oh, bu. Saya bu. Saya. Iya apa? Mak. Itu apa? Makanan. Makanan. Itu apa? Makanan. Apalagi coba. Hadiah bu. Hadiah. Hadiah. Itu apa bu? Saya tahu bu. Hadiah ulang tahun bu. Dipegang, dipegang. Jangan dikocok, jangan. Kenapa? Oh iya, Bu. Apa kira-kira, Supri? Supri kok kamu dengar? Kemarin. Buku. 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 Brem. Brem itu buku. Jajan, Bu, ya. Oh, jajan, Bu. Ada yang mau makan, Bu? Saya gerakan dulu, Bu. Oh, ini jam dinding. Jam dinding. Ntar, Bu. Ntar, Bu. Ya, Bu. Buka bersama-sama. Bini salami. Ya, prok. Dibantu. Ada bra. Salam dibantu prok. Ya, kemarin ya, dari ini. Ah, itu jam dinding itu, Bu, ya. Jam dinding itu. Ada kan anak angkat. Ada angkanya, Bu, itu. Ada angkanya. Sama. Ada bunganya seperti pak jam dinding? Iya, Bu, itu nah, kayak saya dengar ya. Ada jar. Enggak tahu kita pergi ke puskesmas, ke posyandu kita ketemu loh. Oh, iya, Bu, saya beringat, Bu, timbangannya, Bu. Oh, hebat ya, nih. Wah, ada itu di Polides ada, Bu, dekat rumah saya itu. Gunanya, menimbang, Bu, ya. Mengetahui berat. Mainan itu, Bu. Buat main, saya mau mainan di bos. Kalau itu memang buat mainan, mau bermain bersama Bu Guru? Mau. Oh. Kita buat berkelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Bermain ya. Ya. Kedepan. Mulai Winarti, Salis, Tuti, Feven, dan Yani maju ke depan. Ya, Bu. Kita latihan menimbang berat. Bisa tapi sudah lah, Bu. Perhatikan guru. Ya, Bu, cekli, Bu. Perhatikan ya, Nas. Kita buat contoh Winarti. Winarti, silakan naik. Saat Winarti naik, maka jarum pada jarum timbangan ini bergerak. Lihat, itu ke jarum angka 10 apa nak namanya kalau timbangan berat? Kilogram. 10 kilogram. Bisa kira-kira mencobanya? Ada teman satu yang naik ke atas. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, tadi rusak itu. Yang naik ke atas. Saya enggak pede, saya enggak berani. Namanya ditulis ada yang sama apa tidak angka-angkanya itu? Tidak, Bu. Ada yang sama apa tidak? Tidak. Supri beratmu tadi berapa? Supri 15, Bu. 20, Bu. Yani? 18, Bu. 18, Tuti? 15. 15. Sama ya, apa tidak? Oh iya, 12. Kamu gak pernah makan, Bu. Makanya sedikit, Bu. Saya gak suka sayur, loh, Bu. Bu, Jaris itu 40, Bu, itu tarinya agak cepat gitu, Bu. Makanya sehari 5 kali, Bu, ini. 5 sendok. 5 kali. Pakai entong lah. Tadi kita tulis bersama, ya. Tuti berarti berapa? 15. 15. Kemudian, Dani. Tisu, bukan. Pewarna. 20. Kemudian, Talis. 35. Untuk satuan berat, terutama kalau kita menggunakan timbangan itu satuan berat baku, kita menggunakan belakangnya adalah kg. Apa kg itu, apa, Bu? Hebat, kalau penasaran itu namanya kalian sedang berpikir. Kg itu singkatan dari kilogram. Ingatkah kalian dengan ibu kalian yang sedang pergi ke pasar dan membeli beras? Oh iya, bagaimana kalimatnya? Beli telur 1 kilo, saya pernah disuruh beli telur 1 kilo, beli beras 5 kilo.
satuannya kilogram disingkat dengan kaki. Jadi saat kita menyatakan berat tubuh seseorang, maka kalimatnya adalah Tuti memiliki berat badan 15 kilogram. Ya, Yani memiliki berat badan 20 kilogram. Karena kalau tidak diberi tanda ini, nak, nanti kalian akan kesulitan mengetahuinya. Ini satuan 20 barangnya, apa Yaninya yang 20 atau berat badannya yang 20? Mengerti? Ya, mengerti. Perbedaan ini apa yang berbeda di antara Tuti, Yani, sama Salis? Beratnya, Bu. Beratnya. Namanya, Bu. Namanya apa lagi? Apa ya? Hurufnya. Hurufnya. Pernah dengar yang seperti ini? Oh, ojo dulunya ambil Salis, kayak Salis ada ilmu. Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Ya, bilang seperti itu. Supri sering mengejek sama Endang, Bu. Atau bilang gini, jangan main sama Tuti. Badannya ya, kuyus, Bu. Boleh seperti itu? Tidak boleh, Ibu. Untuk orang sepeda dipakai tali, Bu, biar dia ngumpul katanya. Nah, teman-teman itu. Cari cara, Bu. Itu namanya saling apa? Mengejek. Dengan apa saling mengejek? Karena Tuti kecil, salisnya besar, dipakai buat ejek. Boleh itu? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh. Ada yang hitamnya kayak guru. Kemudian ada yang putih kayak Yana. Ada hitamnya kayak guru. Gue jadinya pasti tidak dikait hilang. Gue mengundang ketularan. Ayo jadinya karo Yana kayak putih. Untungnya, Bu. Boleh juga seperti itu, nak. Tidak boleh. Karena ada perbedaan apa tadi? Warna kulit, ada berat badan. Sekarang dengarkan cerita Bu Guru. Adi dan Bagus serta Tono berbeda warna kulit, bentuk serta berat badan mereka. Mereka menyadari hal itu. Namun mereka tetap bersahabat dan bermain bersama. Mereka terbiasa saling berbagi dan menghargai perbedaan yang ada. Meskipun Adi paling kecil, ia tidak pernah diejek oleh Tono dan Bagas. Serta sebaliknya, Bagas yang berbadan besar pun tidak pernah diejek dengan teman-temannya. Mereka saling hidup rukun. Bacaan tadi mengajarkan kita apa? Hidup rukun. Terus? Tidak boleh membedakan. Agar saling menghargai. Ini saya dikopi neng pastis. Sekarang kerjakan LK kita yang ketiga. Sikap menghargai itu apa saja yang kalian temui itu loh. Biar tidak saling mengejek, biar tidak saling menjatuhkan temannya, sikap menghargainya itu apa saja, ya? Makanya. Karena kalau kita saling menghargai teman-temanmu, kalian hidupnya akan menjadi damai. Bu, istirahat, Bu. Oke. Iya, sebentar, kerjakan. Minati, hasil tugasmu tadi menghargai itu dalam bentuk apa? Saya suka apa ya? Suka saya itu. Menyayangi, Bu. Ya, Bu. Menyayangi Anda. Hidup rukun, Bu. Yani, sikap apa saja Bu menghargai? Belum selesai, Bu. Belum selesai. Supri, sikap menghargainya apa, Supri? Direbut sama Pepen Ibu tadi, Bu. Terus lompat baca, Bu. Oh, itu datang orang saya banyak, Bu. Berarti tidak boleh berebut. Tidak boleh saling mengejek. Baik, hari ini kita telah belajar tentang membaca teks. Dan alhamdulillah kalian semua membacanya sudah lancar. Walaupun ada satu, dua yang harus dibantu oleh guru. Yang kedua kita tadi belajar apa, nak?
menimbang. Iya, maju ke depan kita bermain dengan timbangan. Dan yang ketiga kita belajar menghargai. Kita biar hidupnya damai kita harus menghargai. Ada kesulitan? Ada yang ingin bertanya? Ya, coba angkat tangannya dulu. Bu, saya belum mengerti ini loh, Bu. Setelah kita belajar tiga hal tadi, kita akan belajar bersama-sama. Bu Lali akan mengukur kemampuan kalian dengan evaluasi ini. 10 menit saja kita kerjakan evaluasi. Setelah itu kita akhiri pelajaran hari ini. Diakhiri. Sudah selesai, ayo dikumpulkan. Siap, Bu. Saya sudah selesai, Bu. Pak Winarti. Terima kasih, Winarti. Habis ini kita istirahat pergi ke kantin. Ya. Beli satu hal saja di sana. Oke, aku dapat hadiah. Nanti yang bayar siapa punya kantin? Guru. Bayar di sini kamu. Rasanya bopong loh. Kamu nggak ngurasa sanggup? Aja cek nih. Sekarang sudah jam 9, kita bersama-sama istirahat. Perhatikan nak ya. Di lapangan itu akan banyak mulai anak kelas 1 sampai kelas 6. Kita harus saling menghargai teman yang lain. Kalau kalian merasa paling kecil, jangan apa jangan kayak timbang si hujan. Dorong-dorongan. Ya kalau didorong sesama kecilnya, mungkin kalian tidak terluka. Tiba-tiba ada datang anak kelas 6, kamu berdorong-dorongan tambah didorong sama anak kelas 6, apa yang terjadi? Jatuh. Hati-hati ya. Antri yang bagus, biasakan antri tertib ya. Ya, Bu. Kalau tidak ada yang terluka dan nanti kita bisa masuk pelajaran berikutnya. Ya, sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.